Momen Syifa Haju dan El Rumi pamer kemesraan di Bali. Terciduk bergantian gendong baby kemari begini. Selamat datang di Seruni Channel. Syifa Haju dan El Rumi lagi-lagi menarik perhatian warganet. Setelah semalam terlihat mengunjungi restoran milik Yaya, ibu dari almarhum Dali Wasing, hari ini keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah beach club di Bali. Tak hanya berdua saja, El dan Syifa juga terlihat bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Nampak Haris Friza, Rebecca Klopper, Jennifer Koppen, hingga Baby Kamari turut dalam rombongan El dan Syifa. Syifa Haju dan El nampak serasi mengenakan pakaian berwarna putih. Keduanya terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Perhatian netizen pun tertuju pada sebuah momen di mana Syifa dan El Rumi terlihat bergantian menggendong Baby Kamari. Netizen pun berharap keduanya bisa berjodoh dan sampai ke pelaminan. Syifa dan El pun sempat terlihat bermain dengan Roket, anjing kesayangan Dali. Diketahui, El Rumi baru-baru ini terciduk menyusul Syifa Haju yang tengah berlibur di Bali. El yang siang harinya masih menghadiri acara kondangan, namun sorenya terciduk seorang netizen tengah berada di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ternyata El Rumi memang benar-benar menyusul Syifa Haju ke Pulau Dewata tersebut. Momen keduanya ketika mengunjungi Ibunda Dali Wasing pun viral di media sosial. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.